Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narochess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Gawain Jones melawan Wiswanathan Anand. Permainan ini terjadi pada 6 Desember 2012. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Gawain sebagai putih dan Anand memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan kuda F6, lalu C4 dan G6. Dilanjut F3 dan D5 menawarkan pertukaran pion. Gawain menerimanya dan memakan pion kali D5. Dimakan kembali dengan kuda oleh Anand. Lanjut pion E4 menyerang kuda. Jika kuda F6, gerakan ini selain buang tempo, juga memancing hitam untuk menyerang dengan pion-pionnya sewaktu-waktu. Jadi kuda ke B6, dilanjut lagi kuda ke C3, dan gajah ke G7. Persiapan untuk rokade pendek. Dibalas dengan gajah E3, dan sudah jelas, Anand rokade pendek. Gawain menteri ke D2, persiapan gajah H6 sewaktu-waktu untuk menghilangkan penjagaan kuat yaitu gajah gelap hitam. Tapi mungkin bukan sekarang ya, karena terlihat posisi sayap raja putih masih belum siap. Begitu juga dengan rajanya sendiri. Di sini kuda ke C6 sering dimainkan, tapi Anand menginginkan permainan terbuka dengan pion E5, kembali menawarkan pertukaran pion. Gawain menolak dan memajukan pion ke D5. Anand terus saja mengejar pion. Kini pion C6 dengan ide yang sama. Tapi kali ini, Gawain membiarkan saja karena dia memajukan pion ke H4. Serangan pion sayap raja sudah dimulai. Ya, Anand tetap makan pion kali D5. Dan setelah dimakan kembali dengan pion, Anand tidak memajukan pion ke H5 untuk mencegah pion, tapi memainkan kuda 8 ke D7. Sudah tentu manuver kuda F6 akan menjadi planning selanjutnya. Jelas Gawain tetap memajukan pion ke H5 dan kuda ke F6. Pion H kali G6 dan dimakan kembali dengan pion F. Dengan pertukaran pion tersebut, benteng menjadi senjata paling berbahaya di pihak putih. Karena dia mendapat file semi terbuka dan sekaligus menyerang pion lemah H7. Dari sini hitam harus mulai lebih berhati-hati. Saya bahas salah satu variasi di posisi ini. Tadi saya katakan, gajah G7 adalah pertahanan kuat yang dimiliki hitam. Misal gajah H6, maka gajah kali gajah dan menteri kali gajah. Hitam masih kuat dengan adanya kuda. Dia berfungsi sebagai pengganti gajah dan juga penghalau serangan. Hitam bisa memainkan menteri E7 atau benteng F7. Dan hitam masih sangat solid. Oke, kita kembali. Gawain melanjutkan dengan kuda H3. Oh iya, salah satunya untuk hal itulah, Anand tidak memakan pion D5 ini dengan kuda. Oke, di sini Anand pion ke E4 malah mengorbankan pionnya. Setelah pion kali E4, dan kini pion D5 menjadi kuat. Kuda naik ke G4 menyerang gajah dan menyerang petak lemah F2. Di sini gajah ke F4 dan kuda balik ke E5. Gawain membalas dengan gajah G5 menyerang menteri, menteri ke D6. Dan masih saja Gawain mengejar menteri dengan kuda B5. Setelah menteri pergi ke C5, mencegah putih untuk rokade panjang dan menyerang kuda. Bang, tapi kan kuda dijaga gajah. Ya, saya tahu. Biasanya saya sering salah sebut. Tapi bukan salah bicara ya. Coba kita analisis. Misal di sini benteng ke C1 terus menyerang menteri sekaligus mengembangkan bentengnya. Maka sekali lagi saya tekankan buat pecatur pemula. Hilangkan penjagaan terlebih dahulu. Di sini kan kuda hanya dijaga gajah. Jadi misal saya makan gajahnya dengan benteng, skak, kuda jadi nggak ada yang jagain kan? Benteng kali benteng, dan menteri kali kuda. Dan nggak sampai di situ.
kuda masih mengancam skak benteng. Benteng C3 adalah jalan terbaik. Di sini bisa kuda B ke C4 atau kuda E ke C4. Menyerang menteri dan membuka jalan serangan gajah pada benteng. Benteng B3, kuda bisa kali menteri atau menteri kali benteng. Pion kali menteri, kuda kali menteri, raja kali kuda, gajah kali kuda, pion kali gajah, dan gajah kali pion. Hitam unggul kuda pada ending. Bang, tapi pion D dan E terlihat berbahaya. Menurut saya tidak juga sih. Sayang sekali untuk putih karena kedua gajah berwarna sama. Oke, kembali ke permainan. Jadi kuda mundur lagi ke A3. Anan menukar gajah dengan kuda, sekaligus agar benteng bisa ikut menyerang tanpa kehilangan tempo. Dan berbicara soal tempo, apa sih yang terjadi misal hitam benteng C1 menyerang menteri dan menunda memakan gajah? Yang terjadi adalah benteng kali gajah, skak. Memakan dengan raja, hitam akan hancur setelah benteng F8 skak. Jadi benteng kali benteng, menteri kali benteng, menteri kali menteri, kuda D3 skak, raja E2, kuda kali menteri, gajah kali kuda, dan diakhiri dengan gajah kali pion. Kalah satu tempo saja putih sudah kalah kan? Oke, kembali ke permainan. Tapi benar, di sini gawain memainkan gajah ke E3 menyerang menteri. Menteri mundur ke C8, lagi, benteng C1, sekarang benteng gak berani memakan gajah ya, karena benteng A tertutup oleh menteri. Jadi menteri ke G4, dan baru benteng kali gajah. Guys, saya pengen jelasin, tapi ini agak panjang ya. Jadi saya buat sederhana saja. Perhatikan, di sini raja putih terlihat sangat buruk, karena tidak bisa bergerak, dan juga tidak ada satu pion pun yang melindunginya. Ditambah lagi, dia terjebak di tengah. Jika menteri dan kuda di sini tidak ada, gajah bisa memakan pion B2, menyerang benteng dan kuda. Jadi intinya, kita harus pindahkan kuda sekaligus menyerang menteri. Coba kita lihat dulu kemungkinannya. Kuda C4 nggak mungkin, karena di situ ada 3 penjaga. Wait, bagaimana kalau kuda F3, tapi masih dijaga pion dan benteng? Sebagian dari kalian pasti sudah mulai tahu apa yang saya maksud. Jadi gerakan Anan adalah menteri kali benteng, mengorbankan menterinya. Dan sekarang tinggal satu penjaga. Gawain memakan menteri dengan pion. Tentu kuda F3 skak ster. Raja E2, dan kuda kali menteri. Dan setelah gajah kali kuda, balik lagi ke rencana awal. Kuda dan menteri sudah tidak ada. Jadi gajah kali pion B2 menyerang kuda dan benteng. Dan perlu diketahui, di sini putih sudah kalah kualitas karena gajah melawan benteng. Jika benteng pergi, gajah kali kuda itu cukup buruk. Gawain lagi-lagi memasrahkan bentengnya untuk ditukar dan menyelamatkan kuda ke B5. Ya, Anan sudah tentu memakan benteng dengan gajah. Dan setelah dimakan kembali dengan gajah, kini 2 benteng melawan 2 gajah. Ini kurang seimbang. Tapi Anan masih belum puas. Dia mengorbankan kudanya lagi dengan memakan pion D5. Lagi-lagi gawain harus menerima pengorbanan dan memakan kuda. Benteng A ke E8, skak. Jika raja pergi, benteng kali gajah. Terpaksa gajah ke E3 menutup skak. Dan setelah Anan memakan gajah dengan benteng F, di sini juga gawain Jones menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, raja kali benteng dan benteng kali gajah. Kuda kali A7, benteng kali H3. Kuda C8, benteng A3. Kuda D6, benteng kali pion. Kuda kali pion,
benteng D2, kuda D6, benteng kali pion, dan kuda ke-4. Di sini hitam tinggal raja aja masih tetap remis loh, karena satu kuda tidak bisa membunuh raja. Tidak ada kesempatan menang untuk putih. Jadi intinya, kita di sini belajar bersama dari taktik yang dipakai oleh Grandmaster Legend dari India, yaitu Viswanathan Anand. Dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narocess ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam buat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.